Kalau tapi di sini orangnya disiplin. Kalau ada lampu merah, berhenti ya berhenti, meskipun jalan sepi, sepi satu mobil tak lewat pun berhenti di sini. Oh, disiplinnya okay. Itu orangnya di sini disiplin banget. Bedanya itu sama Indonesia itu. Ya. Kalau dari segi lingkungan gimana bang di situ? Alhamdulillah. Kalau menurut abang orang-orang Malaysia gimana bang? Baik atau gimana? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, apa kabar? Baik-baik. Daripada mana? Daripada mana? KL. KL, asli Malaysia atau orang Indonesia di situ? Orang Indonesia. Orang Indonesia, Indonesia mana, bang? Jawa Timur. Jawa Timur mana? Tuban. Oh, Tuban. Oke, ya. Sudah lama di situ, bang? Sudah 8 tahun. Masya Allah, lama sekali ya. Kerja apa di situ? Ya, kerja sarang burung. Oh, sarang burung. Besar gajinya dong? Ya, alhamdulillah lumayan lah. Oke, berapa bang gajinya dalam satu bulan itu, bang? Ya, paling-paling enggak sekitar 6 juta. 6 rupiah. Juta ya. Wow, di sini harus jadi apa? Jadi sekretaris apa gitu ya. Manajer gitu ya, 6 juta gitu. Iya. Keren banget. Sama keluarga di situ ya. Kah? Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Udah berkeluarga belum? Belum. Oh, belum. Enak dong. Bisa buat ya, rumah, buat usaha. Waduh, iya sebelum menikah kan buat usaha, buat ini gitu kan. Iya. Keren banget. Ya, enaknya belum belum ada pasangan, gak enak. Sekarang PKP di situ gimana? Sekarang sudah bebas. Apa? Sudah bebas? Sudah enggak ada. Oh, enggak ada PKP lagi. Oh. Untuk vaksin sendiri itu gimana? Katanya informasinya itu gratis semuanya ya. Iya gratis, tapi ada yang enggak mau ya enggak apa. Oh, saya pun enggak mau divaksin. Oh, gitu. Tergantung dari orangnya juga ya. Iya. Tapi paling paling banyak paling dipakai di zona yang merah. Macam Selangor, KL, yang kota-kota itu semua pakai vaksin. Oh, gitu. Sudah ya. Jalan ya, sudah jalan ya. Sudah jalan. Kan bertahap dari PM-nya, dari presiden sampai polis, nanti tentara, baru ke rakyat ya. Oh, baru rakyat akhir sendiri. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Jadi banyak dari teman-teman abang juga istilahnya yang mau atau enggak mau itu di situ. Banyak yang enggak mau. Alasannya soalnya, ya soalnya di sini ya aman lah. Sudah percaya hilang semua sudah corona. Sebab sudah tes itu yang hidung dicolok itu semua oke kok. Oh, alhamdulillah lah kalau begitu. Sini kan tokek cakap tak boleh keluar, tak keluar semua, langsung tak keluar. Gitu. Ambil jalan sini sana. Ikut tokek cakap. Nanti semua bahan macam makan apa tokek beli sendiri. Oh. Si anak. Enak ya berarti ya tokeknya ya? Iya, kalau tokek tak enak saya tak betah di sini. Iya, kebanyakan gitu alasan mereka apa? Keluar dan lain sebagainya karena tokenya nggak bagus katanya gitu. Iya, alhamdulillah saja saya merantau selalu dapat toke baik. Alhamdulillah rezeki anak soleh itu berarti, masya Allah. Ya, alhamdulillah. dari Surabaya sampai Malaysia yang dapat toke baik terus. Alhamdulillah. Kalau menurut abang orang-orang Malaysia gimana bang, baik atau gimana? Menurut saya baik ya orang sini itu. Baik banget ya. Ya. Ya orang-orang dewasanya lah, kalau yang dewasa yang macam ABG-ABG macam itu ya sama di tempat kita. Sama aja. Maksudnya orang-orang kayak yang sudah berkeluarga gitu kan. Ya, ada kayak ya sama saja di tempat kita lah. Kalau tapi di sini orangnya disiplin. Kalau ada lampu merah, berhenti ya berhenti meskipun jalan sepi. Sepi satu mobil tak lewat pun berhenti di sini. Oh, disiplinnya okay. Itu orangnya di sini disiplin banget.
bedanya itu sama Indonesia ya. Kalau dari segi lingkungan gimana bang di situ? Lingkungannya oke lah, bersih. Maksudnya, enggak, di sini ada campur Cina sebab ada banyak anjing lah. Maksud tak bersih lah ya. Kalau lingkungan sempat campur orang Cina. Kalau buat kita masalah apa buat sholat itu mau jaga-jaga hati-hati sebab di jalan pun banyak anjing. Kalau di tempat kita kan nggak ada itu anjing peliharaan di kampung-kampung. Di sini banyak sekali macam kucing saja di sini. Iya itu ada plus minusnya ya. Ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Berarti selama 8 tahun di situ banyak kenalan orang Malaysia berarti udah di situ ya? Wah, di sini saya nggak ada bang. Oh nggak ada? Tidur pulang kerja, ya pulang kerja langsung tidur, main HP, main Ome, temen ini, ya kerja lagi. Tak pernah kenal, tak ada yang kenal. Jam kerjanya semua berapa? Disini, berapa jam kerja itu? Dari pagi sampai sore kah? Jam 7.30 sampai jam 5. Oke. Oh iya. Ya enak juga lah, maksudnya pulang kerja langsung di rumah, nggak kemana-mana lagi kan? Ya, kadang boring, minggu jalan satu minggu sekali, kadang satu bulan sekali. Kalau boring itulah, dari angin. Ya hiburannya itu, mancing kadang. Mancing, ya nyenengke juga mancing itu. ikan banyak sekali di sini. Iya. Mungkin kalau apa ya, seumpama ada orang Indonesia mau ke sana nih, istilahnya kalau udah COVID-19 sudah selesai, itu gimana sih bang? Cara-caranya atau? Itu katanya menurut saya itu, ya menurut berita itu semua naik, harga permit, kayak masuk itu bayarnya mahal semua sekarang. Oh sekarang dua kali mahal lipat. Ya, dua kali lipat, oke. Dulu saya kemarin saja bayar permit 2 tahun itu 2.000 sudah. Sekarang mau 6.000 lebih. Waduh. 2 tahun ini. Oke. Tiap uang 6.000 ringgit. Ya banyak juga ya biaya untuk hidupnya di situ juga kan. Istilahnya untuk perpanjangan permit dan lain sebagainya. Meskipun alhamdulillah di sini free itunya permit. Oh, free. Semua bos. Ya. Lagi nyambung bos terus semua permit itu. Oh. Kita enggak bayar. Oh enak berarti, alhamdulillah kalau gitu. Wah enak banget ini mah. Kalau tokennya enak mah enak banget ya. Iya bang, itu yang bikin saya gak balik-balik. Ya balik 3 tahun sekali itulah. Iyalah, sekarang ini aja kawan saya tidak bisa balik sini. Tunggu, gak tahu bila balik. Gak tahu bila buka sini lah, sini belum buka. Keluar Malaysia boleh, masuk tak boleh. Betul, malah bagus gitu sekarang. Sih sebenarnya. Jadi untuk mengurangi juga kan. Tapi kalau dari pelancong-pelancong luar negara, luar negeri, gak bisa juga semua ya? Ditutup semua gak ya? Gak bisa, sepi lah. Macam Bali sekarang sepinya kayak apa Bali. Iya betul. Iya sih sepi semua sih sekarang. Oke, makasih banyak ya bang udah sharing. Oke bang. Mungkin ada salam buat orang-orang Malaysia. Mungkin mau kirim-kirim salam atau pesan kepada orang-orang Malaysia atau Indonesia boleh. Ya gak ada. Gak ada lah, semua sudah ada kabar. Oke, siap. Oke bang, makasih banyak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.